buat makan siang anak-anak di rumah karena mereka makan siang di rumah. Jadi ini tuh ayamnya aku bakalan masak bareng nasinya ya. Tapi nasinya itu aku bakalan masak sebentar sampai airnya tuh sedikit sedikit berkurang ya. Nanti kalau airnya tinggal sedikit, aku tinggal masukin ayamnya ke nasi biar dia matangnya tuh bareng. Nasi ayamnya ini aku udah marinasi pakai garam sama bawang jahe cincang ya, teman-teman. Nah, nanti nasinya aku bakalan kasih garam sedikit sama minyak wijen sedikit biar dia wangi. Kemudian nanti aku bakalan bikin bumbu tambahan buat ayamnya nanti setelah matang. Ini itu bawang apa bawang lagi? Ini itu jahe cincang sama daun bawang cincang, terus aku kasih garam sedikit. Nah, nanti ini itu bakalan aku siram pakai minyak panas. Ini bumbu ini itu namanya apa ya? Aku lupa namanya apa. Pokoknya ini enak banget. Biasanya kalau kita makan sama nasi putih anget itu enak banget ya, teman-teman. Ini nanti aku tinggal siram pakai minyak panas ya. Nah, ini aku bakalan masak nasinya. Masak nasinya itu seperti biasa dengan ukuran airnya seperti biasa juga ya, teman-teman. Oke, ini aku masak dulu sampai airnya berkurang. Kemudian aku kasih dia minyak wijen secukupnya biar wangi ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, cukup. Terus tadi aku juga udah nambahin garam. Sekarang tinggal dia tunggu matang aja. Bukan tunggu matang ya, sampai dia airnya tuh berkurang. Nanti habis itu baru kita masukin ayamnya. Oke. Nah, ini airnya udah tinggal sedikit, jadi kita tinggal masukin ayamnya ya. Nah, ini ayamnya aku udah masukin ya ke dalam sini. Tuh. Ini ayamnya aku udah masukin, jadi tinggal tunggu matang aja. Oke.